Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Grade 6! How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah, semuanya baik ya. Well, I hope you are staying safe and healthy today. And uh, now, what is our lesson? Yeah, English good. Now, we are going to learn about points of the compass. What is that? Apa itu? In bahasa, points of the compass mean menunjukkan arah mata angin. Nah, sebelum lanjut, kita lihat beberapa gambar berikut. What is that? Globe. That's good. Repeat after me. Globe globe. Ya, yeah, globe atau bola dunia. What else? Let's see. It is compass. Good. Compass. Repeat after me. Compass. Good. Means kompas atau mata angin. Can you see the picture? Bisa ya melihat gambarnya? Nah, coba kita perhatikan. Di sana ada mata angin dengan simbol huruf-huruf di sekelilingnya. Di sana ada 8 uh, simbol huruf. Nah, hari ini kita akan mempelajari empat huruf, empat arah mata angin yang utama ya. Oke, okay, let's discuss one by one. Kita pelajari satu persatu ya. Oke, okay, first the letter N. Huruf pertama adalah N North North Utara Next S South South Selatan Next W West West Barat Next E East East timur. Okay, can you repeat after me? Okay, please repeat after me. Coba diulangi setelah Miss ya. North. North utara. South. South selatan. West. West barat. East. East timur. Okay, that's good. Okay, we have learned some vocabularies. Now let's continue. Okay, uh, and then how to ask someone's preference? Bagaimana ya cara menanyakan inginnya seseorang? Oke, okay, coba kita pelajari pola kalimat berikut ini. Untuk bertanya kita bisa mengawalinya dengan kata when, where atau what. Kemudian diikuti dengan do, diikuti dengan subjeknya, bisa menggunakan kata you, diikuti dengan want, diikuti dengan to, dan terakhir verb satu. Diakhiri dengan tanda tanya. Oke, kita bahas when. When itu berarti kapan. Where berarti kemana, what berarti apa. Kemudian, do itu untuk melengkapi you. Do you, you berarti kamu, want, want berarti ingin, want to, ingin. Nah, verb satunya kita bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama. Apa contohnya? Nah, kita lihat contoh berikut ini. For example, where do you want to go? Where do you want to go? Kemana kamu akan atau kemana kamu ingin pergi? Now where diartikan kemana? You diartikan kamu want ingin to go. To diikuti kata kerja bentuk pertama. Berarti di sini kata kerja bentuk pertamanya adalah go. Atau pergi ke manakah kamu akan pergi? Kalian bisa menjawab, "I want to go to New York." Saya ingin pergi ke New York karena pertanyaannya tadi menggunakan subjek you, maka di jawabannya kalian mengganti dengan "I" and then let's see in the next example. What do you want to do in California? What's Apa? Apa yang ingin kamu lakukan di California? Kamu bisa menjawabnya. I want to go to Disneyland. I want to go to Disneyland. Saya ingin pergi ke Disneyland. Have you understand students? Sampai di sini bisa difahami ya. Nah, tugas kalian hari ini agar lebih memahami materi kita kali ini. Oke, ada dua tugas ya di sini. First, draw a compass and give four signs. North, south, west, and east. Gambarkan sebuah kompas dan berikan empat tandanya ya. North, south, west, and east. Oke, okay, and then the next Number two, how to ask someone's preference. Write the patterns and give an example. Kalian sudah dijelaskan mengenai want. Nah, bagaimana untuk menanyakan keinginannya seseorang? Tulis polanya dan berikan contoh ya sesuai materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalian bisa melihat pola yang menggunakan kata want. Oke. Okay. Happy studying, salih-salihah. Make sure that you have understand the materials. Okay, that's all for today. Thank you. Keep healthy and keep spirit. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.